Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Al wazifatu saniyatu al iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang kedua seorang mursyidul muallim, seorang pengajar adalah al-iktida'u mengikut bihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pengajar itu harus menetapkan dirinya, mengokohkan dirinya ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sepak terjang Nabi, bagaimana sifat Nabi, berusaha. Walaupun enggak bisa sama sama Nabi, tapi harus berusaha. Fala tatlubil ajra 'ala ta'limi. Maka oleh karena itu janganlah engkau menuntut upah atas mengajar. Jadi jangan nuntut. Bayar sekalian, kan nuntut namanya itu. bayar sekian. Itu jangan kita menuntut begitu. Itu namanya nuntut. Ditulis berapa bayarannya, sekian. Kalau kayak begini, alhamdulillah al-Isra' sejalan ya. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la nuridu minkum jaza'an wala syukuran. Kami tidak menghendaki daripada kamu akan balasan dan juga ucapan terima kasih. Jadi jangan minta Al-Quran. Al-Insan ayat 9. Beginilah kita semestinya. Tapi kalau dikasih, ambil. Minta juga mengharap, jangan. Apalagi sampai ditulis. Apalagi sampai mahal, jangan sampai. Ya, itu juga jangan, walaupun banyak juga jangan. Tapi ini ada khilaf pendapat. Ada ulama yang bolehin, ya. Ada ulama yang bolehin, ya. Ya, pakai, ya akhzul ajri boleh, mengambil upah boleh. Ada yang bolehin. Kalau ini pandangan Imam Ghazali seperti ini. Kalau saya secara hukum saya mengikut kepada yang bolehin. Tapi kalau untuk surat cara pribadi saya ikut yang ini. Ya, ini unik juga ya, unik. Ya. Iya. Seperti al-Isra' itu sesuai dengan ini. Dan saya katakan kalau secara hukum saya ikut kepada yang bolehin. Kalau untuk pribadi saya ikut ini. Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah. Ya, kita selalu seperti ini. Dari masa kecil saya seperti alhamdulillah Allah kasih
Kami melakukan seperti ini. Sampai sekarang pondok pesantren kita gratis. Sudah 10 tahun dari awal sampai sekarang, alhamdulillah. Memang seperti inilah. Kadang kita miris. Pesantrennya labelnya tasawuf tapi mahalnya enggak kekira. Kemudian dibalut dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat miris sekali. Jadi Al-Qur'an hadis dibawa-bawa untuk melegalkan ya keinginan. Wa huwa wa in kana lahum minnatun 'alaihim falahumul minnatu likaunihim sababu taqarrubihim ila Allah Ta'ala bi girasatil ilmi wal imani fi qulubihim. Wa huwa, dan dia itu, wa in kana lahum minnatun, sekalipun ada baginya karunia alaihim, atas mereka, falahumul minnatu, maka bagi mereka ya ada karunia. Likaunihim, karena keadaan mereka itu adalah sababu taqarrubihim, sebab berdekat dirinya ilallah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bigirasatil ilmi, dengan menanamkan ilmu, wal imani, dan iman, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Jadi wa dan dia itu ya seorang pengajar, seorang guru, wa in kana lahu minnatun, sekalipun ada atasnya berhak, sekalipun berhak minnatun, pemberian, sekalipun berhak dia alaim, wajib atas mereka ya. Sekalipun begitu, falahumul minnatu, maka bagi mereka ya ada karunia juga ya. Karena keadaan mereka itu adalah ya, maka bagi mereka, bagi yang ngaji juga, itu ada karunia juga. Karena keadaan mereka itu adalah sebab takarubnya si guru ilallah, kepada Allah Ta'ala, bigirasatil ilmi, dengan sebab menanamkan ilmu wal iman, dan iman, fi qulubih, dalam hati mereka. Jadi ini dalilnya. Wahuwa, dan dia itu, si guru ya, sekalipun adalah baginya itu ada karunia yang wajib atas mereka, seorang yang ngajar, maka bagi mereka, bagi yang ngaji juga ada karunia. Karena apa? Karena keadaan mereka yang ngaji itu adalah sebab berdekat dirinya guru. Jadi guru juga, guru bisa ngaji, bisa ngajarin, ini satu karunia juga. Itu adalah sebab daripada takarubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa diizinkan, bisa menanamkan ilmu dan iman di dalam hati orang-orang yang ngaji sama dia. Jadi artinya apa? Seorang ya guru itu dia bisa ngajar, itu udah Masya Allah, sudah bagus banget. Sudah bagus sekali. Dan walaupun dia mempunyai hak terhadap murid-muridnya ya, mempunyai hak nih, wajib atas seorang yang ngaji, orang-orang yang ngaji untuk memberikannya, tapi yang ngaji juga mempunyai hak juga ya. Yang ngaji juga mempunyai hak. Kenapa? Karena yang ngaji itu menyebabkan seorang guru bisa berdekat diri kepada Allah. Ada orang ya kemarin, ini masih baru. Kalau pesantren kita kan memang sampai
6 tahun kita punya ketetapan. Kemudian ada yang nawar dia pengen setahun aja. Ya, nahunya aja boleh apa enggak? Mohon maaf, nanti kalau kita bolehin satu, lain ngiri gitu ya. Nanti saya bayar dah berapa duit kira-kira? Emang kita pakai dibayar. Kita bukan nyari duit. Kita ngajar bukan nyari duit, bukan. Iya. Kita bukan nyari duit. Kalau dibayar apa yang berapa duit? Kalau duit mah enggak ada puasnya. Yang penting cukup buat anak bini kita, buat kita makan cukup itu aja udah. Al-wazifatu salisatu, tugas yang ketiga, alla yadakhira syai'an li ghadin minan nasihati, bahwa dia tidak simpan sesuatu untuk besok hari daripada nasihat. Nasihatin sekarang muridnya, nasihatin. Kaman'ihi minatasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha wal khawdi fil 'ilmil khafi qabla ihkamil jari. Kaman ini seperti mencegahnya dia minatasaddi daripada berangkat li rutbatin, bagi satu martabat, qabla istihqaqiha, sebelum berhaknya, wal gharadi wal khawdi, dan masuk fil ilmil khafi, pada ilmu yang tersembunyi, qabla ihkamil jali, sebelum mengokohkan yang jelas. Jadi jangan disimpan-simpan buat besok, kalau memang sudah waktunya berikan saja. Al-wazifah rabi'atu, tugas yang keempat, nus'ul muta'allimi, memberikan nasihat kepada orang yang ngaji, orang yang belajar. Ya, seorang guru nasihatin, jangan diem aja. Nasihatin muridnya begini, nasihatin muridnya begitu, nasihatin. Nah, murid dinasihatin sama guru jangan marah gitu. Lagi ngaji marah, tersinggung. Kalau tersinggung ya jangan ngaji, ngaji untuk mencari ya. Bisa yang salah bisa dibenerin gitu. Nasihatin. Nasihat itu enggak gampang. Penuh harus ada keikhlasan. Apalagi murid-murid santri-santri santren itu ya. Banyak orang. Berapa banyak orang lantaran nasihat tak, yang tadinya buruk jadi baik, banyak yang kayak begitu. Teringat lagi, kembali lagi. Wa man'uhu minal akhlaqi zamimati, dan mencegahnya, mencegah si guru, mencegah muridnya yang belajar daripada akhlak yang tercela, bilangin. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dan berikan hukum jera, enggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah untuk memberikan nasihat, bukan menyiksa, bukan. La bi tariqit tasrih, ya. Ini tidak dengan jalan jelas, ya. Kalau kita menasihatin murid global aja, kayak begini, global, global begini. Jangan ditunjuk, ini bapak gimana nih? Nah, itu kan namanya tasrih. Itu jangan. Ya, bal ta'ridu, bahkan dengan ta'rid, sindiran. Kecuali memang ya orang ini sudah berkali-kali dibilangin, gak ngerti juga, lain lagi temen. Fa inna tasri'a yuhtiku hijabal haibati, karena sesungguhnya jelas, menjelaskan, memberikan nasihat ya di depan orang banyak, orang jadi tahu aibnya dia, itu dapat merobek hijab haibah, bisa merobek kewibawaan. Tadinya bagus, wibawa gurunya hebat, kekiaiannya hebat,
tapi suka membuka aib orang di depan orang banyak. Iya, ini nggak boleh. Ini nasihat untuk seorang guru. Nggak boleh seorang guru menjelek-jelekkan muridnya di depan orang banyak. Makanya kita jadi murid biar pandai, biar ngerti. Ini mengarah ke gua nih. Jangan marah, itu bagus. Kagak ditunjuk langsung. Dan biar ngerti. Jangan ditunjuk dulu baru ngerti gitu. Ya. Sadar diri. Ini arahnya ke gua kayaknya nih. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menjalani nasihat ini ya Allah. Bagus tuh guru namanya. Bitarid, dengan sindiran. Coba kalau umpama beliau memberikan nasihat langsung. Enggak boleh ya. Jangan walat. Jangan bil akhlakil karimah. Pakai akhlak yang mulia. Agama nih kalau kita jalanin dengan sebenar-benarnya menjalankan agama, tenang hidup kita. Tenang. Karena ya banyak orang cerita, ada orang cerita kepada saya seperti itu. Waktu itu saya lagi ya ngajar dosen, ada ibu-ibu ya. Dia ngaji di satu pengajian. Gurunya menceritakan aib orang. Celah-celah. Ini ibu-ibu itu enggak terima seperti itu. Dia ngadu kepada saya. Ya, sampai diburuk-burukin, dijelek-jelekin itu ustadznya. Ini lantaran apa? Ini lantaran ini. Ya, walaupun itu orang lain. Itu yang bertasrih. Jadinya apa? Itu ustadznya haibahnya hilang. Kewibawaannya hilang. Orang yang suka mencela, menghina, merendahkan orang lain, haibahnya hilang. Keberkahannya juga dicabut. Jadi kita jangan suka mencela orang, menghina orang. Jangan. Sesuatu yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Ya. Sesuatu yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Suka kita dengar cerita yang suka saya cerita. Ya, Umar bin Khattab. Beliau suatu waktu didatangi oleh sahabatnya. Sahabatnya ini di rumah diomel-omelin sama bininya. Ya, pengen ngadu sama Umar, Sayyidina Umar. Datanglah dia. Pas ketika datang, Sayyidina Umar lagi diomelin juga sama bininya. Nah, sahabatnya ini langsung menilai sesuatu yang dilihat, yang kelihatan dengan pandangan matanya. Ini yang saya katakan tadi, apa yang dilihat oleh pandangan mata belum tentu yang sebenarnya. Kemudian dia katakan dalam hatinya, Sayyidina Umar aja seorang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin aja kayak begini. Bagaimana saya? Akhirnya balik pulang. Ketika lagi balik, dilihat sama Sayyidina Umar, dipanggil, "Eh, ada apa? Kenapa kamu kok balik lagi? Tadi aku lihat kamu sampai di sini, kemudian kamu balik pulang lagi, ada apa? Kenapa?" "Begini, Amirul Mukminin, saya ini ingin mengadukan hal istri saya yang marah-marah kepada saya. Kemudian saya lihat kamu juga dimarah-marahin sama istri. Kamu aja kayak begitu, bagaimana saya? Jadi saya balik aja dah." Oh gitu, iya. Begini.
istri saya itu marah-marah. Kenapa? Karena kewajiban saya, sesuatu yang saya wajib kerjain, dikerjain, ditanggung oleh istri saya. Pakaian saya, pakaian anak-anak, semua pakaian dia, dia yang cuciin semua. Makan, dia yang masakin. Semuanya dia, apa yang menjadi kewajiban saya. Ketika dia marah-marah, marah-marah lantaran dia menanggung apa yang saya seharusnya saya kerjain, apa yang saya menjadi kewajiban saya diam aja. Ini paling sebentar. Subhanallah. Oh, begitu katanya. Kan apa yang dilihat ya, tidak sesuai. Belum tentu apa yang dilihat belum tentu apa yang sebenarnya. Kan tadi kan dilihat kayak begitu langsung dinilai kan. Jadi oleh karenanya jangan kita cepat-cepat menilai orang lalu menghina orang, merendahkan orang, jangan sampai. Apalagi beliau ulama. Apalagi gitu. Wa yambagi dan seyogianya ayastaqima huwa, dia istiqomah. Summa yutalibu bil istiqomati, kemudian dia menuntut dengan istiqomah benar-benar. Wa illa fannushu la yanfa'u, jikalau enggak ya maka nasihatnya itu enggak manfaat. Istiqomah, seorang guru harus istiqomah, yaitu tetap melakukan kebaikan. Kalau guru enggak melakukan kebaikan, enggak menjadi contoh, maka nasihatnya itu la yanfa'u, tidak manfaat. Li'anal iktida'a bil af'ali akalu minal iktida'a bil aqwali, karena bahwa mengikut dengan segala perbuatan lebih kuat daripada mengikut dengan perkataan. Ngomongnya begini begini cakep banget ngomongnya ya. Jadi orang biar sabar, jadi orang biar tawadhu, jadi orang jangan suka mencela menghina. Dia tukang mencela, dia tukang menghina. Omongannya capok, cakep, tapi perbuatannya jelek. Ini yang bagus, sinkron. Ya. Seorang kiai, seorang ustadz, ulama, sinkron perkataan dan perbuatannya. Perkataannya bilang jangan suka mencela, dia memang enggak suka mencela. Jangan suka menghina, dia enggak suka menghina. Bahkan prinsipnya biar aku dihina, yang penting saya jangan suka menghina orang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Ya, enggak suka mencela, kita pandai menjaga diri kita. Wallahu a'lam bishawab.